Kalau jadi pelatih PSG, Zidane ingin Benzema duet dengan Messi. Posisi pelatih Paris Saint-Germain kembali menjadi perbincangan awak media setelah hasil buruk yang mereka dapatkan di ajang Liga Champions. Rentetan hasil kurang memuaskan tersebut membuat posisi Christophe Galtier sebagai pelatih PSG mulai terancam. Bahkan sudah ada nama-nama yang digadang-gadang menjadi calon suksesor Galtier di PSG. Salah satu nama yang paling sering dikaitkan dengan PSG adalah mantan kapten timnas Prancis, Zinedine Zidane. Nama Zidane kembali mengemuka menjadi salah satu calon pelatih PSG setelah ia menyampaikan ingin kembali berkarier sebagai pelatih. "Sekarang saya punya waktu tetapi saya tidak tahu berapa lama, saya tahu saya ingin melatih lagi," ujar Zidane sebagaimana dikutip bolasport.com. Meski belum benar-benar dipastikan akan merapat ke Paris, Zidane rupanya sudah memiliki rencana untuk PSG. Dilansir bolasport.com dari Sportskeeda, Zidane berencana untuk membawa dua mantan anak asuhnya dari Real Madrid untuk hijrah ke PSG. Dua nama yang ingin dibawa Zidane adalah Karim Benzema dan Ferland Mendy. Zidane ingin menduetkan Benzema dengan mega bintang PSG saat ini, yakni Lionel Messi. Tidak hanya itu, Benzema nantinya juga akan bermain dengan Kylian Mbappe dan Neymar Junior apabila benar-benar hijrah ke PSG. Skema kedatangan Benzema ke PSG sebenarnya bisa saja terjadi pada bursa transfer musim panas 2023 mendatang. Pasalnya, penyerang timnas Prancis tersebut belum memperbarui kontraknya bersama Real Madrid. Adapun Ferland Mendy sepertinya akan diminta untuk menjadi opsi lain di sisi kiri pertahanan PSG. Messi lewat, cuma Kylian Mbappe yang bisa manja dengan PSG. Penyerang timnas Prancis, Kylian Mbappe diketahui sudah menjadi andalan lini serang Paris Saint-Germain. Sejak dipermanenkan statusnya dari AS Monaco pada musim panas 2018, pesepak bola berusia 24 tahun itu menjadi mesin gol bagi PSG. Kontribusi besar yang diberikan oleh Mbappe tersebut membuat PSG mengikatnya lebih lama di Paris hingga Juni 2025. PSG bahkan sampai rela memberikan kontrak fantastis 50 juta euro per musim. Hal itu harus dilakukan PSG untuk mencegah bintang kesayangannya itu pergi ke Real Madrid pada musim panas tahun lalu. Pengaruh dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang memintanya untuk tidak hengkang dari Paris Saint-Germain, turut membuatnya bertahan bukan semata-mata karena uang. Meski begitu, penyerang timnas Prancis tersebut dianggap menjadi arogan dan memiliki pengaruh di tubuh pasukan Christophe Galtier sejak mendapatkan kontrak baru. Tentu pengaruhnya tersebut dikritik oleh salah satu mantan pemain PSG, Angel Di Maria. Di Maria mengkritik perlakuan PSG yang seperti memberikan label anak emas kepada Mbappe. Lebih jauh, winger asal Argentina itu mengkritik mantan klubnya yang dinilai mengesampingkan sosok pemain senior lainnya. Salah satu nama pemain senior yang disebut itu yakni Lionel Messi. "Mereka memberikan segala kuasa untuk Kylian Mbappe," ucap Di Maria, dikutip bolasport.com dari Get Football. "Padahal pemain terbaik dalam sejarah Lionel Messi berada di sebelahnya," ungkap Di Maria. PSG tawarkan Neymar ke 5 klub Liga Inggris. Paris Saint-Germain sangat serius untuk membuang Neymar dari skuad. Rumor makin kencang yang menyebut PSG sudah menawarkan bintang asal Brasil ini ke 5 klub Liga Inggris. Neymar sebenarnya tidak tampil buruk di PSG. Striker 31 tahun ini sudah mencetak 17 gol dan 16 assist di 28 pertandingan PSG di seluruh kompetisi. Neymar masih terikat kontrak di PSG hingga 2025. Dia juga masih punya opsi perpanjangan kontrak 1 tahun. Namun perseteruan dengan Kylian Mbappe dan klub makin meruncing saja. Ini yang dikabarkan memaksa PSG ambil pilihan untuk membuangnya. Menurut situs 90min, hubungan Neymar dengan PSG memang memburuk.
Belum lama Neymar memarahi direktur sport PSG Luis Campos di ruang ganti. Dia kecewa karena rumor internal PSG mudah bocor ke media. Chelsea menjadi klub pertama yang dikaitkan dengan Neymar. Todd Bowley butuh penggedor gawang lawan yang lebih baik meski sudah super boros di bursa transfer Januari. Selain Chelsea, ada Manchester City, Man United, Newcastle United, dan Liverpool yang juga ditawari Neymar. Perwakilan Neymar sudah memberitahu klub-klub itu kalau Neymar ingin main di Liga Inggris. Chelsea menjadi yang terdepan dalam perburuan Neymar. Salah satu pemilik Chelsea, Todd Bowley, bahkan sudah menggelar pertemuan dengan presiden PSG Nasser Al-Khelaifi. Pertemuan antara Bowley dengan Al-Khelaifi awalnya membicarakan soal kegagalan transfer Hakim Ziyech ke PSG. Neymar saat ini masih menjadi pemain termahal di muka bumi. Transfernya dari Barcelona sebesar 222 juta euro masih belum bisa dikalahkan pemain lain. PSG mulai terobsesi dengan Mourinho, Messi bisa terus menjauh. Keinginan Paris Saint-Germain menjadikan Jose Mourinho sebagai penyelamat harus dibayar mahal. Saat ini klub berjuluk Les Parisiens tersebut sedang mencari solusi atas performa buruk pada musim ini. Masa kepelatihan Christophe Galtier yang belum berumur semusim tidak terlalu memuaskan klub. Kekalahan beruntun yang diderita Paris Saint-Germain dalam 3 laga terakhir membuat klub mulai menyusun rencana cadangan. Yang terbaru, PSG takluk 1-0 dari Bayern Munchen pada laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Kekalahan tersebut menjadi pukulan telak bagi klub karena obsesi mereka dengan kompetisi yang ada. Andai kembali tersingkir pada babak 16 besar, Les Parisiens dianggap akan memutus kerjasama dengan Galtier pada akhir musim. Dilansir bolasport.com dari Le Quipe, Jose Mourinho muncul sebagai kandidat kuat pengganti Galtier. Jose Mourinho masih terikat kontrak dengan AS Roma hingga 30 Juni 2024. Pelatih asal Portugal tersebut terbukti mampu mengangkat prestasi AS Roma selama menjabat. Direktur olahraga PSG, Luis Campos, dikabarkan mulai menghubungi Mourinho untuk mengajukan penawaran. Namun penunjukan Mourinho sudah menuai kontroversi bagi kondisi skuad PSG. Kehadiran Mourinho disebut bakal mempersulit klub untuk memperpanjang kontrak Lionel Messi. Hal ini disebabkan oleh pengalaman pahit sang mega bintang saat masih membela Barcelona. Messi kerap menjadi sasaran kritik Mourinho yang pernah melatih klub rival Barcelona, Real Madrid. Jika PSG serius merekrut Mourinho, mereka harus melupakan mimpi bekerja sama dengan Messi dalam waktu yang lebih lama